Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 golongan orang yang masuk neraka meskipun orang ini rajin melaksanakan sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim. Setiap harinya kita harus melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Bagi orang yang rajin melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, maka ada jaminan surga baginya. Seperti dalam riwayat dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun akhirat. Namun ternyata ada golongan orang yang rajin mengerjakan sholat, namun mereka tetap masuk ke dalam neraka. Berikut ini adalah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin melaksanakan sholat. Yang pertama, yaitu sholat tapi mempercayai dukun. Dukun yang dimaksud di sini adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan meyakini hal-hal tersebut dapat menyembuhkan penyakit atau membawa kemakmuran. Ketika seorang muslim yang taat sholat namun mempercayai dukun tersebut, maka ia termasuk golongan yang akan masuk dalam neraka. Bahkan orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam." Hadis riwayat Muslim. Percaya kepada dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena mempercayai suatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad." Golongan yang kedua yaitu orang yang sholat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa menyebabkan orang masuk neraka adalah membicarakan kejelekan orang lain, apalagi sampai menfitnah. Jangan sampai ibadah sholat yang kita lakukan sia-sia hanya karena tidak bisa menjaga lisan kita. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka,
karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Golongan yang ketiga, yaitu orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani, Sahih At-Tarwib Al-Albani, bahwa barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Memuliakan anak yatim akan mendapat jaminan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengabaikan atau sampai menganiaya, maka akan mendapatkan dosa besar. Maka dari itu, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Selanjutnya golongan yang keempat, yaitu orang yang sholat tapi suka berdusta, dusta atau bohong. Bohong adalah perilaku yang termasuk dalam dosa besar. Sekecil apapun kebohongan tetap merupakan perbuatan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meski seseorang rajin beribadah atau sholat, akan sia-sia jika ia suka berbohong. Kebohongan atau dusta dapat menghapus amalan-amalan lainnya. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Golongan yang kelima, yaitu orang yang sholat tapi minum khamar. Khamar atau yang akrab kita kenal dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan. Umat muslim diharamkan untuk meminum minuman tersebut. Khamar atau minuman keras juga merupakan induk dari segala macam kejahatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah lima golongan orang yang masuk neraka meski rajin sholat. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.